Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rudy Arjin. Kali ini aku akan membuat tutorial dan juga mereview sebuah aplikasi penghasil uang. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi dan dapat info tutorial-tutorial menarik lainnya. Oke, thank you. Seperti biasa, kita langsung masuk ke tutorialnya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke link yang di bawah ini, aku sudah siapin untuk aplikasinya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini ya. Nanti teman-teman untuk pengguna baru akan mendapatkan 3000 koin tambahan. Caranya tinggal masukkan kode undangan yang ini, yang 10119805. Nanti teman-teman bisa salin aja yang ini ya. Terus teman-teman bisa langsung ambil segera ya. Nah, diambil segera, di sini kita dialihkan ke sebuah aplikasi Play Store ya. Ini untuk membuka aplikasinya. Setelah menyalin kode undangan yang tadi, teman-teman bisa juga klik di Play Store ya, masuk ke Play Store, nanti masuk ke aplikasi carinya saja Billing News Make Read Profit ya. Nanti seperti ini aplikasinya. Untuk aplikasi ini udah di-download sebanyak 50.000 download. Terus untuk ulasannya ini baru dapat 3,9 ya dari 613 ulasan ya. Oke. Untuk tampilan awal di aplikasi ini nanti seperti ini. Jadi teman-teman langsung dapat yang ini ya, 6.000 koin juga. Terus untuk masuknya bisa masuk ke Google atau pakai Facebook juga bisa. Nanti teman-teman bisa langsung dapat koin ya. Terus bisa ditarik ke Dana, GoPay sama Oppo. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan awal di aplikasi ini ya. Game eliminasi terbaru sedang online. Yang bisa di skip. Ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita diharuskan mengumpulkan koinnya sebanyak-banyaknya untuk nanti ditukar ke uang ya, atau ke saldo dana. Ini di sini ada koin yang mengambang seperti ini, teman-teman bisa langsung klik ya. Nah, ini langsung mendapatkan koin tambahan ya, 85 koin emas. Nah, untuk di aplikasi ini teman-teman bisa caranya ke bagian sini hasilkan uang. Nah, di bagian hasilkan uang teman-teman diharuskan mengumpulkan koin ya. Cara yang pertama bisa juga masuk ke bagian sini yang check in. Nah, di bagian check in seperti biasa ya, check in harian, nanti akan dapat koin ya. Terus berikutnya ini ada bagian undang teman dan dapatkan koin emas ya, sampai 39.000 ya. Caranya klik yang undang. Klik undang ini langsung saja tinggal klik ya yang segera undang. Lalu teman-teman bisa salin terus dibagikan ke sosial media teman-teman. Nanti yang masukin kode undangan akan dapat 3000 koin emas ya. Nah, di sini ada apa? Berbagai macam caranya ya. Teman-teman bisa juga dibaca untuk lebih detailnya. Nah, untuk berikutnya teman-teman bisa juga dapat koin dan juga diamond. Ini untuk tonton ya. Terus ini ada yang baca berita, terus selesaikan penarikan, hadiah kode undangan. Nanti yang untuk memasukin kode undangan di bagian sini ya. Tinggal klik go, langsung masukin kode undangan seperti ini misalkan ya. Kode undangannya misalkan yang aku ini, nanti teman-teman bisa masukin kalau nggak keberatan, contohnya seperti ini. Nanti masukinnya yang ini aja, lalu klik kirimkan, nanti dapat koin sebanyak 3000 koin ya, seperti itu. Terus ini ada undian keberuntungan ya. Untuk undian keberuntungan seperti biasa ini Lucky Spin ya.
tinggal klik aja. Ya, ini langsung dapat koin tambahan ya, 200. Seperti ini. Jadi untuk ini ya cukup mudah ya. Nah, ini aku dapat yang diamond. Ya, selesaikan ya. Ini dikasih 10 kali. Ini dapat lagi yang diamond. Ya, oh ya, untuk diamond ini nanti diamond ini untuk digunakan untuk penarikan ya. Jadi syarat penarikan itu koin emasnya itu harus terkumpul dan juga diamondnya juga terkumpul ya. Nah, ini aku dapetin lagi yang 50 koin ya. Oke, untuk contohnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa selesaikan juga ya. Untuk yang berikutnya ada buka peti harta karun ya, hampir sama seperti yang tadi ya. Ini kita masuknya ke game ya, seperti ini. Nah, itu yang terakhir ini untuk undang teman ya dan dapatkan ya. Yang ini yang tadi ketik yang invite harus di share ya kode undangannya, seperti itu. Untuk selanjutnya di bagian halaman utama teman-teman bisa juga baca berita ya, rekomendasi juga ada tentang berita hiburan dan tentang dunia juga ada ya. Jadi teman-teman tinggal klik lalu men-scroll ya sampai waktu atau detikan yang ini sampai penuh ya, itu akan mendapatkan koin ya. Jadi teman-teman bisa baca berita kayak gitulah. Jadi nunggu sampai penuh itu nanti koinnya akan langsung dapat ya. Jadi tinggal di scroll ke bawah. Kalau yang suka baca berita ini sangat cocok banget ya. Nanti sambil baca berita sambil ngumpulin koin ya, nanti bisa ditukar ke uang seperti itu. Ya, sambil baca berita atau artikel ya. Nanti ini tuh koinnya akan bertambah ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk penarikan. Untuk penarikan sendiri teman-teman bisa masuk ke bagian koin ya, di bagian utama di bagian depan ya. Di sini juga ada koin ini peti, bisa teman-teman buka. Nah, ini langsung dapat koin ya. Nah, ini per berapa 3 menit ya, 3 menit teman-teman bisa ambil koinnya. Terus di bagian koin 30 ini untuk check-in ya. Nanti terlihat di sini check-innya udah berapa kali kayak gitu. Di bagian check-innya ini setiap harinya akan bertambah ya koinnya. Terlihat ya. Sama diamond juga tiap harinya itu beda. Nah, selanjutnya untuk penarikan kita bisa masuk ke profil. Nah, di profil di sini teman-teman bisa klik yang ini ya, yang tarik. Nah, ini ada untuk pengguna baru bisa langsung tarik ya Rp200. Terus berikutnya untuk penarikan itu harus ada yang diamond ya. Maksimal di sini ada sampai 500.000 ya. 5 juta di sini, 5 juta ya. 5 juta diamondnya itu 600, nanti bisa didapat 200.000. Ini aku coba untuk tarik yang 200 ya. Klik pengguna baru lalu segera tarik. Nah, di sini teman-teman tinggal isi datanya. Permohonan penarikan. Nah, untuk ini ditunggu 1 sampai 7 hari kerja. Ini konfirmasi. Nah, koinnya juga langsung berkurang ya di sini. Terus untuk cek riwayatnya bisa di bagian atas. Nah, ini ada penarikan berhasil. Nanti teman-teman bisa dicek di aplikasi dananya ya. Nah, ada notifnya di bagian atas. Di sini ada penarikan berhasil ya. 200. Oke.
Oke, untuk aplikasi ini emang terbukti membayar ya, dan juga cepat. Terlihat untuk penarikannya cepat juga ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.